Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita di channel CK Project. Ini di depan kita ini udah ada motor Yamaha Vixion ini seluruh. Ini Vixion NVL ini ya seluruh. Ini Vixionnya kita modif model-model ini. Apa namanya, Komorut. Kalau cari aja searching di Instagram atau di YouTube itu Vixion Komorut ya, munculnya model-model seperti ini sih. Ini kita mau mereview motor ini untuk jadi inspirasi buat kalian yang mau memodif motor Vixionnya menjadi tampilan seperti ini, atau untuk inspirasi warna atau gimana. Terkadang ada yang mencari inspirasi itu dari warnanya atau tampilannya juga, seperti itu seluruh. Ini kita review dari bagian depannya seluruh. Ini banyak partnya masih standar-standar semua, soalnya Komorut ini gimana ya, tetap kelihatan tampilan standar ya, pokoknya enak untuk harian lah kalau dibilang, masih tetap terlihat standar. Ini dulunya itu konsepnya ini sebenarnya street racing, ini dulu dicat full ini seluruh. Ini dibalikkan mode standar, tapi ini belum semuanya terrealisasikan lah kalau dibilang. Ini bodinya pun belum di repaint, masih banyak PR kalau dibilang. Ya nggak banyak-banyak kali sih, masih ada beberapa PR, terutama bagian bodi yang kelihatan kali, masih kelihatan bodinya agak baret-baret ya seluruh. Ini kita review dari depan. Ini kemarin motornya ini udah dicuci sama owner ya, tapi kehujanan jadinya kotor lagi sir. Ini kita review dari depan. Ini bagian velg ini kita pakaikan velg Satria FU seluruh. Satria FU banyak pakai FDR Dravo ini seluruh. Ukurannya ini 80/80, ringnya 17. Terus ini kalipernya ini masih pakai punya ini bawaannya seluruh. Ini bracketnya seperti ini, kita buat bracketnya. Tutorial PNP-annya udah ada di YouTube kita seluruh, PNP kan velg ini, velg FU ke Vixion NVL. Ini selang remnya pakai TDR, shocknya masih bawaan nih, spakbor masih bawaannya, terus segitiga atau T-nya masih bawaannya. Ini batoknya masih bawaannya juga seluruh. Ini rencananya ownernya mau ganti apa, batok NVA ya, yang kecil modelnya seluruh, seperti itu. Terus kita lanjut ke bagian sini, bagian atas. Ini gas kontennya pakai merek Daytona ini seluruh. Terus master remnya pakai Brembo. Serak seluruh. Master rem Brembo kanan kiri ya seluruh, satu set sama koplingnya Brembo juga ini. Terus ini holdernya pakai punya Erking. Ini tombolnya sekali gini seluruh kalau punya Erking. Kalau punya Vixion All itu tiga kali ceklek. Terus ini hand gripnya pakai Daytona, setirnya pakai RXZ ini seluruh. RXZ atau RKR, RXZ nih nggak salah. Terus tangkinya masih standar, cuman ini bodi sampingnya ini dicoak bagian bawahnya ini seluruh. Terus lagi sini ada ininya seluruh, tekoannya. Nggak tahu kena timpa apa, nggak tahu. Ini niatnya mau di repaint ulang. Ini joknya masih standar, ini udah di papras karena waktu itu memang ini motornya ini dimodif model street racing itu seluruh dulu sebelum kita balikkan ke mode sekarang ini. Terus apalagi ini bagian belakangnya banyak baret-baret jatuh juga seluruh. Ini lampunya pakai yang model LED lampu belakangnya. Ini spakbornya pakai punya
NVA ini seluruh smartboard belakangnya. Ini PNP seluruh smartboardnya, tinggal pasang aja kalau di NVL. Terus velg belakang ini sama pakai punya FU juga. Kalau bagian kaliper masih standar, piringannya variasi, bannya FTR Dravo juga ukurannya 90-80. Arm masih pakai standar. Knalpot ini pakai proliner ini seluruh, cuman leherannya bukan proliner, ini leherannya universal. Post step masih standar, cuman apa, tuas remedi chrome. Terus apa lagi ya, bak mesinnya kita buat motif kulit jeruk. Arm rangkanya kita buat hitam doff juga, menyesuaikan ya kemauan ownernya. Terus apa lagi, ini juga di bagian sini, ini apa, pelindung rantainya ini kita potong juga ini lur. Aslinya kan panjang sampai sini, ini kita potong seperti ini. Aslinya kemarin itu kayaknya bekas pecah lur, jadi yang bagian pucuknya itu udah nggak ada, jadi sekalian kita rapikan seperti ini, tapi tetap kelihatan masuk. Terus apalagi ke spek mesin, ini mesinnya masih standar, ting-ting woy, standar, belum ada di otak-atik, masih tetap standar seluruh seperti itu. Apalagi ya, nggak ada lagi post step, masih tetap standar, cuman operannya ini di chrome. Udah mungkin itu aja seluruh, nggak ada lagi yang lain-lainnya, soalnya ini terbilang modif standaran lah. Standaran tapi tetap enak untuk harian gitu seluruh. Oke, mungkin segini dulu aja video kali ini. Semoga video ini menginspirasi kalian yang mempunyai motor Yamaha Vixen mau dimodif. Oke, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya seluruh. Klik juga lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Jangan lupa diklik tombol like-nya. Oke, sekian dulu video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.